Selamat datang di channel saya. Kembali lagi dengan saya Jerijer. Jadi kali ini saya bukan membahas masalah mesin rumput, tapi saya membahas masalah mesin potong kayu, yaitu Shinzo kecil merek Mastron yang seri terkecil. Di sini saya bukan mereview ya, tapi saya akan mengasih tahu kepada teman-teman semua. Jadi kalau Shinzo seperti ini Shinzo, ini seri terkecilnya merek Mastron, merek Cina ya, Mastron. Ya otomatis sudah tahu kalau Mastron pasti merek Cina. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membeli rantai Shinzo, ya sekali lagi ingin membeli rantai Shinzo, jadi teman-teman harus menghitung mata rantai ini ya, harus dihitung ini mata rantai ini kalau mau beli Shinzo kecil, karena semua Shinzo kecil itu sangat berbeda sekali ya, dia ada yang ukuran besar dan ada yang ukuran kecil ini seperti ini. Oke, ini saya sudah ganti, sudah pasang, dan ini juga saya sudah ganti karena untuk setelan bulb yang di bagian sini, ini bulbnya kelihatan tidak, di bagian ini baut untuk putar rantainya. Di sini saya punya yang bawaan Shinzo ini sudah dol, jadi saya ganti ini kop barunya untuk setelan rantai ini seperti ini, yang lamanya seperti ini ya teman-teman, yang lamanya seperti ini. Ini saya sudah ganti ini seperti ini, yang di bagian sini yang dol dia ya, yang nyambung ke depan ini dol di sini, jadi saya ganti seperti ini. Ini harganya saya lupa kemarin, pokoknya 100 lebih lah harganya, 120 kalau nggak salah kok keluarnya nih Mastron. Jadi saya ganti yang biru putih. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan ke rantai. Jadi kalau teman-teman mau beli rantai Shinzo ini kan buat motong aja, motong kayu sebenarnya, kalau Shinzo kecil nembang kayu. Dan kalau teman-teman mau bikin kayu jadi juga sebenarnya bisa ya, cuma agak lambat. Ini seperti ini. Ini. Jadi ini rantai lamanya. Ini. Kita kasih lihat ke teman-teman. Ini rantai lamanya sudah kecil sekali, jadi saya ganti seperti ini. Matanya sudah mau habis ini. Terakhir itu yang saya tebang pohon nangka itu ya di kebun. Ini rantainya sisa segini nih. Ini kan rantai baru. Ini harganya 200 harganya ini, harga rantainya. Jadi saya kasih tahu kalau ukuran bar yang seperti ini 325 atau ukurannya ini, di ukuran bar sini kan banyak nih. Ada yang 16 cm, 18 sampai 20 cm ya. Jadi ini Shinzo yang paling kecil di seri Shinzo lainnya, paling kecil. Jadi kalau teman-teman mau beli ini juga diperhatikan, karena ini kan di dalam ada gear. Jadi kalau rantainya matanya besar ini seperti ini, atau dudukan ini, dudukan ininya, gigi ininya, gigi dalamnya ini lebih besar, dia tidak sama ya. Ini gigi untuk dudukan di dalamnya ini untuk dudukan dalam. Ini juga memakai gigi yang kecil ya. Terus ini untuk yang bagian lingkaran sini, ini ada kayak gigi juga, itu yang matanya kecil. Jadi saya pakai ukuran mata Shinzo ini ukurannya 39. Saya pakai sekali lagi, saya ukuran 39 nih. Ukuran 39. Tapi bukan yang panjang,
saya pakai ukuran 39 yang kecil ini, jadi sama nih ya, sekali lagi ukuran 39 yang kecil. Dan ada juga yang ukuran 38 yang besar, 38 lebih besar, itu dia lebih panjang lagi rantainya sampai sini, sekitar segini lah ya, seperti inilah ukuran tangan saya 38 besar. Dan kalau ukuran 38 kecil saya tidak tahu ukurannya sama atau tidak sama ini, karena dilihat dari gigi dalam ini juga ya. Yang jelas ini ukuran 39 kecil. Jadi mungkin itu saja videonya, nanti kita ketemu di kebun saja, nanti saya mau tebang pohon mangga juga ini teman-teman. Jadi kalau kan teman-teman mau beli rantai Shinso seperti ini nih, ukurannya 39 kecil. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja videonya.